Program syahadat ini dibawakan khas untuk anda oleh Serai Mazhab Strategi. Selamat menonton. Dari sudut bahasa, ihsan membawa maksud kebajikan, kebaikan dan kemurahan. Dan dari dalam diri, sifat ini iaitu ihsan akan membawa kepada semarak nur insani. Bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad dan Profesor Azdi Abbas akan mengupas isu ihsan dalam syahadah seketika nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemeriahan, salam penuh kebahagiaan buat penghuni di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, ya, suasana petang-petang, suasana kita berada di hari-hari yang penuh dengan kegembiraan ini akan mengemit rasa kerinduan kita untuk sama-sama mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Ramadan ini mampu kita semarakkan nilai ihsan dalam diri kita selaku makhluk yang hidup di muka bumi bersama-sama dengan makhluk Tuhan yang lain. Alhamdulillah. Jadi topik pada hari ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita kupas dan kita cuba mencari jalan penyelesaian berkaitan dengan ihsan pada dalam diri. Jadi kita akan bersama dengan panel undangan kita iaitu Profesor Azdi Abbas. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Prof merupakan pengarah urusan bagi salah sebuah syarikat iaitu syarikat Octagon Petroleum Teknologi Senjam Berhad yang berpusat dan beroperasi di Kajang. Ya, yeah. Prof. Ya, saya. Ha, jadi mungkin rakan-rakan kita tanya ni, bila nampak je nama petroleum ni, ha, orang minyak lah ni. Ha, bukan orang minyak, orang hitam tu kan. Ha. Jadi apakah tugas ataupun fungsi utama syarikat Prof tu sendiri? Orang minyak ni bukan sumpah orang minyak lah. Okay. Kan. Ini sebenarnya company kita ialah company yang baru lah, syarikat baru. Baru 10 tahun. Kita bermula 2005. Ya, yeah, Masya Allah. Tapi nama tu macam nama orang putih lah kan, yes, Octagon Petroleum Technology. Sebab apa, industri minyak ni industri yang antarabangsa. Ya, yes, saya. Ha. Jadi saya ambil nama Octagon tu sempena. Octagon tu maknanya segi lapan. Ya, yes, saya tu. Segi lapan merupakan Islamic architecture lah. Yeah, kalau kita tengok Islamic architecture, banyak segi lapan yang kukuh lah. Dan petroleum pula, sebab petroleum merupakan nadi ekonomi dunia. Masya Allah. Dan yang sedihnya, teknologi petroleum tu bukan dimiliki oleh orang Islam. Padahal kita kata kita orang Islam, Allah bersama kita. Tetapi teknologi tu bukan milik kita. Sebaliknya, minyak-minyak tu berada dalam negara-negara Islam. Itu yang agak menyedihkan. Jadi apabila saya belajar bidang petroleum engineering dan bekerja dengan syarikat antarabangsa selama 10 tahun, dan saya telah memegang jawatan yang penting dan sebagai ketua jurutera di syarikat antarabangsa, dan di antara ketua jurutera yang paling muda lah saya nak dikatakan. Tapi kita lihatlah nanti apa yang kan, sama ada ketua yang paling muda di Malaysia atau di dunia, kita tak tahu. Tapi antara yang paling muda, sebab sewaktu saya baru 5 tahun pengalaman, saya sudah menjadi ketua jurutera dalam bidang design. Maknanya dalam, kalau dari segi bahasanya, sebagai arkitek lah. Tapi bukan arkitek rumah. Dia arkitek pelantar minyak. Jadi itu. Dia, alhamdulillah, saya lepas saya berpengalamannya. Jadi saya merasakan satu benda yang menyedihkan, iaitu pembangunan insan. Pembangunan insan. Dan negara kita Malaysia pula membangunkan 20-30% daripada bajet kerajaan Malaysia ni ialah bagi pembangunan insan. Jadi negara Malaysia merupakan negara yang paling, saya rasa paling banyak di dunia yang mana telah melaburkan wang dalam pembangunan insan. Pembangunan insan. Jadi alhamdulillah saya dipanggil lah. Saya rasa saya perlu membantu untuk pembangunan itu. Jadi kita wujudkan Octagon Petroleum Teknologi. Dan selama 10 tahun kita berganding bahu dengan universiti-universiti, dengan MARA, dengan jabatan-jabatan kerajaan bagi membangunan kemudahan ihsan. Masya Allah. Dan dan memang kita punya slogan pun ialah meningkatkan potensi manusia.
enhancing human potential. Alhamdulillah. Menarik tu, menarik. Bila-bila Prof kata tadi bentuk syarikat rupanya bukan memang pada asasnya. Pada asasnya kan adalah untuk pengendalian tentang petroleum. Tapi rupanya bila Prof kata tadi bila bersumberkan pada sumber manusia, sesuatu yang unik yang perlu kita utamakan pada hari ini berkaitan dengan isu ihsan itu. Tapi tak apa, bagi rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, ada suatu bingkisan istimewa untuk anda. Dan kita perhatikan, kita hayati bersama Prof. Yang kita bawakan untuk rakan-rakan saksikan bagaimana masyarakat Islam Romania bersama dengan masyarakat Islam Turki berganding bahu mengadakan dan menganjurkan majlis-majlis keagamaan khususnya kepada remaja dengan pengajian Al-Quran. Walaupun masjid belum lagi siap sepenuhnya dibina, tapi telah cuba untuk dilaksanakan program-program keagamaan khusus kepada remaja. Ayo kita saksikan bingkisan ini. Masyarakat Islam di Romania kebanyakan dari etnik Tartar dan Turki. Jumlahnya kira-kira 6.000 orang dari jumlah 20 juta penduduknya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, masjid-masjid di Romania terjejas teruk. Etnik Islam di daerah Mangalia terpaksa mencari bangunan lain untuk dijadikan masjid. Pada mulanya, mereka menyewa 3 buah bilik untuk dijadikan ruang solat untuk komuniti Romania. Hasil sumbangan orang ramai, masjid sementara Tursa din Romania di Mangalia dibangunkan. Masjid ini dijadikan tempat untuk mereka solat berjamaah di samping menjalankan aktiviti-aktiviti kerohanian yang lain. Pelbagai aktiviti dilaksanakan di masjid ini seperti kelas-kelas agama kepada golongan muda apabila tibanya musim panas. Selain itu, mereka juga menjadikan masjid ini tempat untuk bermesyuarat, sambutan hari raya dan kenduri kendara. Dengan perkembangan Islam yang semakin rancak, ia menuntut keperluan masjid yang lebih besar. Terdapat lebih dari 1,300 keluarga Islam di kawasan ini. Jumlahnya semakin meningkat saban tahun. Islam telah wujud di Romania sudah lebih 700 tahun. Kehadirannya dipengaruhi oleh pemerintahan Islam Kerajaan Utsmania. Berlakulah pertembungan budaya di kalangan masyarakatnya, membentuk pelbagai bangsa yang terdiri daripada Turki, Tatar, Dacia, Romawi dan etnik yang lain. Kehidupan mereka hari ini lebih baik berbanding kesengsaraan yang dihadapi ketika perang. N-am avut nicio problemă că suntem musulmani sau să ne dea de o parte. Din contră, n-au sprijinit întotdeauna și am dus relații foarte bune și cu ortodoxii și cu preoții și cu ăsta. Suntem în relații bune și comunicăm foarte bine cu dânșii. Masyarakat di sini bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Walaupun hidup dalam serba kekurangan selepas pergolakan, namun ajaran Islam tetap diutamakan. Warga emas yang masih ada di Mangalia turut memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana diberi peluang untuk bernafas di bumi Romania. Ramai di kalangan rakan mereka terbunuh di medan perang dan dijadikan tawanan. Ketika Islam datang ke Eropah, benua itu hidup dalam kegelapan. Eropah Timur dan Romania tenggelam dalam peperangan dan kancah perebutan kuasa. Kaum Muslim Romania berada di posisi hadapan melaksanakan tugas yang telah dimulai oleh Nabi Muhammad SAW menerusi dakwah.
Pasangan warga emas ini sudah menduduki pangsepuri ini lebih dari 60 tahun. Di kesempatan umur yang ada, mereka bersama-sama bertadarus Al-Quran dan mendalami ilmu agama. Ketika zaman pemerintahan komunis dan kapitalis, pendidikan agama adalah dilarang sama sekali. Mereka terpaksa bersembunyi untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Tadi prof, bila bicara tentang ihsan, dan prof tadi ada bercerita tentang latar belakang syarikat, tiba-tiba prof kata menjurus kepada sumber manusia. Pembangunan manusia, pembinaan. Saya kata macam mana boleh daripada minyak jadi manusia? Nilai manusia minyak ni, minyak manusia. Okey, baik prof. Mungkin boleh prof cerita antara tumpuan dan fokus, kenapa prof beralih arah lah kita kata, ataupun memberikan fokus utama dalam bidang dakwah tu sendiri. Sebenarnya apabila kita di bidang minyak dan gas, kita merupakan antara pekerjaan yang sangat mencabar. Kalau kita lihat 10 daripada syarikat yang terbesar di dunia, 5 ni ialah syarikat minyak dan gas. Allah. Dan ini merupakan menunjukkan bahawa minyak dan gas ni sangat-sangat penting. Alhamdulillah. Kita lihat sekarang memang penekanan telah diberikan sejak Datuk Seri Najib mengambil alih, banyak penekanan telah diberikan di bidang oil and gas. Jadi alhamdulillah itu satu landasan yang betul. Cuma sekarang ni bagaimana kita boleh mengambil peluang di bidang minyak dan gas ni? Yes, saya. Jadi alhamdulillah peluang tu ada. Minyak tu milik orang Islam. Masya-Allah. Tapi teknologinya bukan milik kita. Allah. Kita banyak sangat makan komisen. Jadi kita nak membangunkan produk Islam ni supaya kita boleh membina teknologi kita sendiri, dan bila kita ada teknologi kita sendiri dan kita membantu membina kemajuan dalam bidang minyak dan gas, secara tak langsung sebagai ibadat kepada kita dan sebagai dakwah kepada umat Islam. Masya-Allah. Kerana selama ini kita tak menunjukkan contoh kepada umat Islam. Kita mengambil kesempatan dari segi teknologi dia dan kita sendiri tidak memajukan teknologi tersebut. Jadi alhamdulillah itu sebabnya kita fokus dan bagi pembangunan kemahiran. Saya. Tiga elemen yang sangat penting. Skill ataupun kemahiran. Kemahiran. Ilmu. Dan satu lagi mindset. Mindset ni yang kita kekurangan. Terutama sekali orang Melayu ni mindset ni maklum sajalah. Yalah. Kalau kita kerja kuat, rajin, duit banyak, itu tak bagus lagi tu. To be. Hobi. Kalau B plus. Bukan. Tak kerja, duit banyak. Itu A. Jadi mindset ni perlu diubah kerana berlandasan pada Al-Quran. Allah bagi tahu dalam Quran, kamu dapat apa yang kamu usahakan. Jadi mindset ni yang kita ubah, itu sebabnya dalam pendidikan kita, kepada pekerja-pekerja saya, kita ada mindset alignment. Masya Allah. Iaitu kita akan cakap, saya bekerja kerana perintah Allah. Saya bekerja untuk sukakan Allah. Saya rajin bekerja, saya cemerlang. Saya malas bekerja, saya gagal. Allah bersama saya, semua kerja saya boleh buat. Baru ada positif, baru ada kerajinan, barulah kita mendahulukan produktiviti. Kalau tidak, kita akan fikir kita duit dulu. Kita tak akan maju kalau kita tidak mendahulukan produktiviti. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak meningkatkan potensi diri, diri untuk menjadi orang yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Masya Allah. Dengan pemikir mindset. Dan itu telah diberitahu dalam Quran. Allah bagitahu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu akan jadi umat terbaik apabila kamu menyuruh pada kebaikan dan mencegah munkar. Masya-Allah. Jadi bila kita buat kerja ni, maka kita akan jadi orang cemerlang. Itu sebabnya kita fokus kita punya corporate social responsibility ataupun kepada urusan dakwah, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah munkar. Masya-Allah. Inilah rahsianya. Seorang yang menerajui satu syarikat bukan tumpu untuk cari duit Allah sekalian, tapi bagaimana untuk membentuk nilai potensi diri dalam masyarakat. Inilah kerja baik dalam dakwah. Alhamdulillah. Apapun rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, banyak lagi yang saya nak sembang, banyak lagi yang kita nak tahu tentang bagaimana ihsan yang ada pada diri seorang manusia ni. Bukan kita nak angkat diri kita, kita nak berkongsi sebenarnya. Usaha itu ada pada diri masing-masing, tapi Prof dah tunjuk jalan. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
Semasa pemerintahan kerajaan Utsmania, Romania menjadi salah sebuah negara yang makmur. Buktinya adalah bangunan dan monumen-monumen yang masih berdiri megah. Salah satu bangunan sejarah adalah Masjid Mangalia, yaitu masjid tertua di Romania. Ia dibina pada tahun 1525 Masehi oleh Esmahan, putri kepada Sultan Salim II. Di Romania terdapat 80 buah masjid didirikan oleh umat Islam, dan hari ini ia semakin bertambah. Masjid Mangalia atau Masjid Esmahan mengalami kerosakan akibat berlakunya gempa bumi. Oleh kerana masjid ini menjangkau usia 500 tahun, kerja baik pula perlu dijalankan. Sebuah syarikat kontraktor milik anak tempatan Muslim dilantik untuk menjalankan. Years before, exactly, when they made the restoration and when they made the building, they used these stones from some special places who are so resisting good, and they use inside of them what we say in Turkish is Horasan. That Horasan is made from earth with the yellow part of the egg. Egg from the chicken, and it's that times was not existing cement, and they used these stones to build constructions that times. And what I made in here as a restoration is, I found the stones where they are coming before, where they found the same style of the stones, and I took in here, and I what this part was so broke. I changed them, and what I will make also, I will make an imitation for how to say for to show it all. Bagi mengembalikan wajah asal Masjid Esmahan, rakaman gambar-gambar lama diambil sebagai rujukan. Pelan masjid direka baru untuk pembaikan. Bagi mengekalkan keaslian, pihak kontraktor menggunakan bahan-bahan dan teknologi lama dalam pembinaan masjid. Ini kerana Masjid Esmahan adalah mercu tanda kedatangan Islam di Romania. Terdapat 108 perkuburan Islam di Romania. Kawasan perkuburan ini juga dibaiki selepas masjid siap sepenuhnya. Perkuburan di sini adalah tempat bersemadinya jasad pejuang-pejuang kerajaan Utsmania berbangsa Turki. Mereka terkorban dalam beberapa siri peperangan pada tahun 1877 antara kerajaan Utsmania, Romania dan Rusia. Usaha memulihara masjid tertua ini adalah untuk menjaga warisan Islam agar tidak luput ditelan zaman. Ia menjadi tatapan generasi akan datang sebagai tanda keagungan Islam. Di sebalik keunggulan seni warisan Romania, tersingkap peradaban Islam di mata dunia. Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Syahadah. Pada hari ini kita mengupas isu ihsan. Sama-sama kita mencari suatu nilai dalam diri kita yang amat mahal sebenarnya, tetapi tersimpan yang jarang-jarang kita keluarkan untuk kita hargainya. Jadi bersama dengan Prof, hari ini baru kita tahu bahawa apabila seseorang itu berfikir di luar daripada pemikiran biasa, kita akan melihat bahawa sesuatu yang amat bernilai patut kita kongsi dengan rakan-rakan yang lain. Macam Prof terlibat dengan bidang petroleum, akhirnya menjurus ataupun mengajak
seberapa ramai masyarakat kita untuk mengenali Islam yang indah dan cantik ini. Jadi Prof, bila Prof cerita tadi tentang tugas dakwah tu ataupun tugas modal insan ataupun potensi diri, jadi bila lihat dari sudut itu, kita melihat bahawa itu di antara perkara-perkara kebajikan yang perlu dilaksanakan oleh seorang hamba. Jadi apakah bentuk-bentuk kebajikan yang lain yang Prof lakukan bersama dengan rakan-rakan yang lain, sama ada dalam syarikat ataupun dalam satu komuniti yang lebih besar? Sebenarnya memang banyaklah aktiviti yang dilaksanakan. Tetapi saya beranggapan bahawa perkara pokok dan asas dan tumpuan kita berikan ialah kepada pendekatan mengajak manusia kepada Allah. Sebab apa Nabi SAW pernah beritahu, dia beritahu kepada orang Arab, dia beritahu, wahai Arab, kalau kamu terima la ilaha illallah dengan sepenuh hati, dan saya orang ajam akan muliakan kamu. Allah. Maknanya Rom Parsi akan mulia kita. Betul. Jadi begitu juga hari ini orang Melayu nak jadi cemerlang, gemilang, termilang. Kan? Ya, ya. Bagaimana? Kalau keterima la ilaha illallah dengan sepenuh hati, kita akan jadi cemerlang, gemilang, termilang. Allah. Apa dia cemerlang, gemilang, termilang? Apa dia la ilallah? La ilallah ialah keikhlasan. Kalau kita bekerja ikhlas kerana Allah, kita menjadi ketua ikhlas kerana Allah. Allah. Kita menjadi bekerja apa saja bidang, cikgu ke, doktor ke, jurutera, engineer, ikhlas kepada Allah, kita akan jadi cemerlang, gemilang dan terbilang. Dan dalam bidang oil and gas merupakan bidang yang agak memerlukan orang kata integriti yang tinggi. Maka untuk bergerak menjadi tenaga pakar dan ke seluruh dunia, maka kita perlu ada keikhlasan yang tinggi. Allah. Dan kita pula mengendalikan urusan yang berjuta ringgit, berbilion ringgit. Allah. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada integriti, memang tak akan jadi. Jadi kita fokus kepada itu. Itu sebabnya kita bergerak kepada fokus kepada masjid-masjid, dan kita mengajak manusia kepada la ilallah. Dan ini merupakan usaha yang Nabi SAW buat. Kalau kita lihat, tak perlulah kita tengok jauh-jauh, bahawa di Mekah sendiri Nabi pergi rumah ke rumah di Mekah dan mengajak mereka kepada la ilallah. Dan apabila Nabi buat begitu, dan di Madinah mereka berusaha mengajak orang-orang kabilah-kabilah di sekitar tanah Arab kepada Allah. Masya-Allah. Dan apabila mereka diperangi, barulah dia berperang. Betul. Kita tidak pernah memerangi orang muka Islam. Kita kesian pada orang muka Islam. Hatta Nabi SAW satu ketika dia balik dan dia dalam keadaan gembira. Rasulullah kata, ya Rasulullah, kenapa kamu gembira? Mana tidak aku patut gembira hari ini kerana aku telah selamatkan satu umat aku yang daripada azab api neraka. Kerana dia telah mengucapkan syahadah. Allah. Beri syahadah kepada orang bukan Islam. Dan begitu juga satu ketika Nabi lihat mayat Yahudi, dan apa, Nabi SAW menangis. Sahabat kata, ya Rasulullah, itu orang Yahudi. Bukankah dia umat aku? Jadi inilah ihsan yang ditunjuk oleh Nabi SAW, dan kita patut contoh dan kita patut mengikutinya. Terima kasih Prof. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak kongsi, tapi itu dia antara ihsan. Kalau kita nak bongkar, tak selesai untuk setengah jam ni. Tujuh hari tujuh malam, tak selesai. Ya, berapa rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, itu ihsan yang perlu kita pugar, kita jaga dan semai betul-betul dalam diri. Sebagai tanda ihsan pihak kami. Allah. Ini pun ihsan ni. Terima kasih atas usaha dakwah daripada Prof, daripada penaja kita, Serai Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Akan terus lagi menyemarakkan nur insani dalam diri kita, insyaAllah. Jadi bagi rakan-rakan dirahmati Allah sekalian, kenali ihsan pada diri untuk keluarkan kita daripada sifat boleh membangga diri. Takut-takut kita lupa Tuhan. Siapa tu Tuhan? Siapa tu diri? Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sentiasa bersyukur pada ilah, insyaAllah. Sekian saja pada pertemuan ini. Terima kasih Prof. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada syahadah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.